Master 500, Singapore Open 750, Indonesia Open 1000. Untuk 4 di bulan Mei sampai Juni. Di bulan Mei sampai Juni. Mei sampai Juni. Terakhir di mana? Indonesia Open. Indonesia Open. Oh, bisa di Indonesia Open. Ya, bisa. Jatah di kursi ada 2 berarti. Jatahnya 2. Motivator 1 duduk sebelah. Pokoknya dia cantik, gue ngomel-ngomel mindset. Bisa. Mereka berdua dari kemarin ngobrol sendiri itu masih segen-segen nanti gua. Kalau yang Arsenal itu kan yang kecil yang suka. Kalau dia kan berdua, ya gue. Ya kan gua sebagai orang komunikasi, oh ini memang gak ada yang dominan, gak ada yang ini. Jadi emang benar-benar equal gitu. Tapi nanti begitu memang gak ada bule, memang ada harus satu yang memang lagi enak. Dia harus yang lebih, gini-gini. Yang satunya juga bisa dapat support gitu loh. Jadi nanti itu kan ada motivator kan. Haji, kalah haji. Jangan. Nanti itu langsung lu gara-gara si goblok lu. Bola-bola aja lu enggak sebut tangkis lu. Lu ngerusak bulu tangkis lu. Ah, dibuli lagi gua. Enggak apa-apa, yang penting niat kita baik. Niat kita pengen Sabar Reza bisa sukses dan ingat dari 39 per hari ini peringkat mereka ada di nomor sebelum berangkat 49 sekarang, sekarang di 26. 26 dunia. Beruntung sekali Warung Steak dan Vele mengontrak mereka. Beruntung sekali karena sudah tanda tangan. Sekarang udah peringkat 26. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih support para sponsor Warung Steak dan juga macamnya Vele. Vele. Dan juga Vele itu tasnya gua naksir banget. Karena nggak badminton banget tapi kayak keren gitu. Besok gue mintain bosnya. Nggak usah, gue beli. Oh, iya, karena nanti next time dia nego ketemunya sama gue. Oh iya. Jadi gue beli barangnya, begitu gue beli lu negonya sama gue itu beda lagi urusannya. Tas doang sama gue masa dikasih gratis. Tapi tenang, Rifai Sport menyiapkan tas, raket dan sepatu untuk kita semua sore hari ini. Tapi nanti aja kita makan dulu bersama. Sebelum makan ada lagi yang ingin disampaikan mungkin, kalau nggak kita berfoto bersama, nanti kita makan dulu, baru nanti ada bagi-bagian ya. Siap. Iya, iya.